Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar, selamat datang ke kelas online Pendidikan Islam bersama dengan Ustazah MBA. Baiklah, Ustazah berharap anda bersedia untuk mengikuti kelas pada hari ini. Sediakan buku teks, buku nota dan alat-alat tulis sebelum kelas bermula. Baiklah, topik kita pada hari ini seperti mana yang terpapar di awal tadi, iaitulah khauf dan rojak tingkatan 4. Baiklah, apakah standard pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini? Okey, standard pembelajaran yang pertama iaitulah 6.16.1 menyatakan maksud khauf dan rojak. Okey, nanti kita akan lihat pada maksud khauf dan rojak, kemudian diikuti dengan dalil. Baiklah, kita akan teruskan dengan maksud khauf dan rojak. Khauf bermaksud takut kepada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Taala dengan menjauhi segala larangannya. Maksud rojak pula ialah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Taala dengan melaksanakan segala perintahnya. Okey, sekarang mari kita lihat apakah dalil tentang khauf dan juga rojak ini. Okey, kita tengok dalil yang pertama daripada surah Ali Imran ayat 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maksudnya, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu memang orang yang beriman. Seterusnya, dalil yang kedua, a'uzubillahi minasyaitanir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah As-Sajdah ayat 16. Maksudnya, mereka menjauhkan diri dari tempat tidur dan sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta penuh harap, dan mereka mendermakan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Seterusnya, kita lihat pada standard pembelajaran yang berikutnya, iaitulah 6.16.3. Contoh khauf dan rojak yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat nanti terdapat dua contoh di sini. Contoh yang pertama iaitulah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh yang kedua ialah Rasulullah sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lihat contoh yang pertama, contoh khauf dan rojak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sentiasa takut dengan azab Allah Subhanahu taala, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan satu solat sunat gerhana matahari dengan khusyuk. Ya, pada sujud yang terakhirnya baginda menangis kerana berasa takut Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintih dengan bersabda, "Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka pada ketika aku ada bersama-sama mereka? Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun? Sekarang kami sedang memohon ampun kepadamu." Hadis daripada Sunan Abu Daud, Kitab As-Salah.
Baik, begitulah kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa rasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala sehingga sanggup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya agar tidak dikenakan azab kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala contoh khauf dan juga rajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya iaitu dalam satu hadis yang mana diriwayatkan oleh Anas, iaitu Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi seorang lelaki yang sedang terlantar sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya tentang perasaannya pada ketika itu. Lelaki itu pun memberitahu baginda bahawa dia sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan merasa sangat takut akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhafu." Riwayat At-Tirmizi. Maksudnya, tidak berhimpun kedua-duanya dalam hati seseorang hamba Allah pada ketika itu melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkannya daripada apa-apa yang ditakutinya. Baiklah, ya, beserta dengan contoh tadi kita lihat juga di dalam ni spektrum ilmu. Baik, dalam spektrum ilmu ini yang mana daripada dalam surah Al-Anbiya ayat 90, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Baik, maksudnya sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami. Baiklah, seterusnya pada standard yang berikutnya, iaitu 6.16.4, iaitu konsep khauf dan rajak yang seimbang. Ya, di antara kedua-duanya, takut yang keterlaluan pun tak boleh, ya, rajak yang keterlaluan pun tak boleh. Jadi kita nak cari yang seimbang, yang balance di antara kedua-duanya, iaitu khauf dan juga rajak. Okey, konsep khauf dan rajak yang seimbang. Okey, kita lihat berdasarkan kepada yang pertama, iaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini hendaklah diiringi dengan tindakan yang selari dengan khusyuk. Jadi janganlah pula kita kata ada rasa takut tapi kita tak ada ilmu dalam bab ini, kan. Jadi kita kena ada iring di sini dengan tindakan yang selari dengan khusyuk. Ya, yang kat bawah tu adalah dalam tulisan Jawi, ya. Ya, Ustazah apa ni, alihkan daripada Rumi, Ustazah gabungkan Rumi dan juga Jawi di sini supaya anda dapat baca dua-dua sekali. Okey, baik, seterusnya. Konsep yang kedua, iaitu seseorang yang mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah melakukan amal ibadah dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat.
Okey, baik itu yang kedua. Manakala yang ketiga iaitulah ganjaran syurga dapat menjadi motivasi untuk seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita jadikan ganjaran yang Allah sediakan kepada orang yang sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wataala, iaitulah akan mendapat ganjaran syurga yang telah disediakan kepada mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wataala dan sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wataala. Begitulah Allah berikan kepada kita pelbagai perkara untuk menjadi motivasi kepada kita. Baik, manakala yang keempat, iaitulah perasaan khauf terhadap balasan neraka. Khauf ini kita takut, ya. Tadi kita rojak, kita harap nak dapat syurga. Manakala khauf ni adalah kita takut terhadap balasan neraka, ya, bagi orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang kemurkaan Allah SWT, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT akan mendapat balasan neraka. Jadi kita ada rasa perasaan khauf, rasa takut, ya, dengan balasan neraka tu, supaya ia menjadi benteng kepada kita daripada melakukan melakukan maksiat dan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Baik, manakala yang kelima adalah perasaan rojak akan mendorong seseorang untuk berlumba-lumba untuk melakukan ibadat tanpa ada perasaan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi bila kita okey, baik. Manakala yang keenamnya pula adalah khauf dan rajak hendaklah berpaksikan husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah seperti kita bersangka bahawa Allah akan memberikan kepada orang yang melakukan kebaikan akan mendapat pahala, mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan dosa akan mendapat balasan neraka. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya kita lihat pada spektrum ilmu yang berikutnya, iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun, surah An-Nur ayat 52, yang mana maksudnya, dan sesiapa yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta takut melanggar perintah Allah serta bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kemenangan. Ya, daripada surah An-Nur ayat 52. Baik, seterusnya kita lihat pada standard pembelajaran yang berikutnya, itulah 6.16.5. Itulah hikmah dan khauf. Hikmah khauf dan juga rajak. Baik, yang pertama, hikmah yang pertama, ia dapat melahirkan insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. Ya, bila kita ada rasa khauf dan rajak, jadi kita akan takut pada Allah, ingat pada Allah setiap keadaan. Okey, manakala yang kedua, akan melahirkan apa? Yang keduanya adalah melahirkan insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Kenapa? Kerana yakin Allah Subhanahu Wa Taala melihat dan menilai setiap perbuatan yang kita lakukan. Okey, baik, seterusnya. Hikmah yang berikutnya, apabila kita ada khauf dan rajak, yang berikutnya adalah dapat melahirkan insan yang bersungguh-sungguh, ya. Baik, insan yang bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan kita, kerana kita yakin Allah SWT melihat dan menilai setiap perbuatan yang kita lakukan. Alright, kita akan teruskan dengan yang berikutnya. Yang ketiganya adalah mendidik jiwa insan agar sentiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut akan kemurkaannya. Ya, okey, apabila kita yakin adanya kita dalam diri kita yakin dengan sifat khauf dan juga rajak ini, ada perasaan khauf dan rajak dalam diri kita ini, ia akan mendidik kita, mendidik jiwa kita menjadi insan yang mana, insan yang mana mendidik jiwa manusia supaya sentiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey,
Pasal kenapa? Kerana kita takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Yang berikutnya. Ya, yang berikutnya ialah yang keempat, ya, yang keempat, hikmah yang keempat adalah akan melahirkan insan yang mana sentiasa berasa gembira melakukan kebaikan supaya kita mendapat kemanisan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan merasai kemanisan iman tersebut, ya, bila ada rasa keiman, rasa kemanisan iman itu apa dia? Dia akan rasa kalau dia tak buat kebaikan dia rasa tak seronok. Tetapi bila dia dapat melakukan kebaikan, dia merasa gembira, dapat bagi orang lain merasai kebahagiaan, dia rasa gembira. Apabila dia membantu ibu bapaknya, dia rasa gembira. Apabila ia dapat belajar dengan bersungguh-sungguh, dia dapat rasa gembira. Kenapa? Kerana dia ada di dalam dirinya bahawa Allah SWT memberi ganjaran atas apa yang dilakukan, yang dilakukannya. Okey, baik. Kita akan teruskan lagi dengan hikmah yang berikutnya. Yang kelima, iaitulah melahirkan insan yang sentiasa bertawakal kepada Allah SWT setelah berusaha bersungguh-sungguh. Sudut uji minda. Okey, kita akan tengok sudut uji minda. Yang pertama, apakah aktiviti yang Ustazah sediakan untuk anda semua? Okey, yang pertama, okey, senaraikan cara untuk mendapatkan khauf dan roja. Okey, boleh anda buat dan laksanakan dalam aktiviti pembelajaran anda. Jadi Ustazah tak bagi, Ustazah tinggalkan soalan ini untuk anda lakukan sendiri. Okey, jadi senaraikan cara untuk mendapatkan khauf dan roja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Okey, ini adalah yang kedua. Jelaskan dua cara mengimbangi khauf dan roja. Okey, tadi dah ada dah. Pada awal-awal tadi saya dah terangkan tentang cara untuk mengimbangi khauf dan roja. Jadi jelaskan, dia minta dua cara mengimbangi khauf dan roja. Okey, seterusnya. Soalan kebat. Ini pun soalan kebat. Kalau tengok soalan kebat, kita kena fikir ya. Soalan kebat ni. Tapi anda semua terbaik, ya, kerana anda boleh berfikir dengan rasional, memberi tak jadi macam dia lah. Dia duduk fikir sampai macam tu teruknya kan. Jadi kita tak macam tu. Soalan kebat ni mudah sahaja untuk anda jawab. Pastikan dalam jawapan kebat anda ada isi, ada huraian, ada huraian lengkap dan adanya kesimpulan. Okey, soalan. Dosaku terlalu banyak. Ya, dia merintih bahawa dia terlalu banyak melakukan dosa. Adakah Allah SWT akan mengampuni aku? Okey, itu yang sedang dirintih oleh pelajar tersebut. Okey, jadi soalan dia, bincangkan tindakan yang sewajarnya diambil oleh remaja dalam gambar di atas. Okey, cuba anda berikan jawapan dan tulis dalam test pad masing-masing. Ustazah sebenarnya suka anda menulis di dalam buku latihan masing-masing. Ya, kalau sekiranya anda nak buat kata apa jawapan secara kata apa draft jawapan dulu, bolehlah gunakan test pad. Okey, rangka-rangka dahulu jawapan anda, kemudian pindahkan ke dalam buku latihan masing-masing. Alright, seterusnya. Soalan KBKK pula, iaitulah bagaimanakah sifat khauf dan rojak melahirkan Muslim sejati? Huraikan. Okey, boleh masukkan dalam buku latihan masing-masing. Baik, jadi sampai setakat ini sahaja perkongsian daripada Ustazah. Sekiranya perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel Ustazah MBA. Hingga bertemu lagi pada pelajaran yang akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan anda akan dapat belajar dengan gembira dan mendapat manfaat daripada perkongsian Ustazah. Jangan lupa untuk tonton semula sekiranya anda nak tidak faham. Ya, tonton ulang-ulang tonton supaya anda faham apa perbincangan dalam pelajaran pada kali ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.